Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa wa assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da. Allahumma takfala qulubina bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih 'alaina min fadlika wa ja'alna min 'ibadika salihin. Allahumma ja'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waqfi lana pada ya'alamu. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-nusub wa talinu bi'asuhu wa'ala alihi wa sahbihi wa man ilaih mansur. Hadratil Mukarram wal Mukhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, para tuan-tuan guru, para sepuh, para pinisepuh, aparatur pemerintah baik sipil maupun militernya. Pak RT ada Pak RT? Mana Pak RT nya? Pak RT depan Pak RT. Pak RW ada Pak RW? Besok gantiin Pak RT itu tuh yang lagi di situ yang nongkrong-nongkrong di sini nih, enaknya nih, jadi ngomelinnya enak. Pak RT sini saya ngomelin. Pak RT kalau kagak kesini saya doain besok kagak jadi RT lagi. Sini itu yang di situ, sini. Kalau yang di situ nggak kesini saya turun, biar nanti supir saya suruh siap panasin mobil, kita meluncur. Tetap saya mau peluk salam pulang pas dapat amplop, soalnya mah. Betul nggak kira-kira? Ayo sini pak, sini enak pak, ngajinya biar enak kita. Ayo. Jangan kalah, kalau lagi nonton dangdut mau paling depan. Ayo, jangan kalah sama ibu-ibu. Ayo. Jadi jangan mau kalah, jangan kalah di rumah doang. Oh, para wari. Oh iya, enggak, tampang. Pak RW ini. Ya, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang sama kita hormati, kita muliakan panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus pengajian bulanan keluarga besar almarhum Bapak Haji Raki'in, yang mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Bahri dan juga Bapak Haji Mbar, yang alhamdulillah berkat wasilah beliau-beliau kita dapat silaturahim kembali. Mudah-mudahan dengan barokah kita menghadiri, kita mengadakan ini acara ta'ziman wa takriman memuliakan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
segala urusan kita digampangin, segala hajat-hajat kita dikumpulin, apa-apa yang kita harapkan mudah-mudahan dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberikan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para santri yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan diberikan kecerdasan di dalam thalabul ilminya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi saya ingin kita bisa mengambil iktibar di dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini. Jadi jangan sekedar kita merayakan Isra wal Mi'raj, tapi kita tidak bisa mengambil hikmah. Saya tanya, Bu. Bu, ini acara nyumbang enggak nyumbang? Masyarakat nyumbang? Nyumbang. Nah, berarti kalau nyumbang harus ada yang kita ambil manfaatnya dari ini acara. Kenapa harus diawal dengan bonsin tudurur? Kenapa harus diawali dengan pembacaan maulid? Biar ibu uangnya itu tidak sia-sia. Biar uangnya yang telah dikeluarkan makin barokah. Bu, bu, kita baca bonsin tudurur. 40 rumah dari sini, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Walaupun mereka tidak ikut membaca, walaupun mereka hari ini tidak hadir, maka rumah mereka dengan barokah monsin tulur yang kita baca, maka mereka semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita yang hadir, kita yang ikut membaca. Dan bagaimana uang yang kita keluarkan? Ini hebatnya. Saya tanya di sini, Ma Babur pernah mampus belum? Tahu enggak mampus? Mati. Kok sih Ustaz bahasnya mampus kasar banget? Iya. Karena kebanyakan, mohon maaf, anak-anak sekarang itu nangis sedihnya itu nangisin emak baba yang pada mati kalau pas meninggalnya doang. Emak baba mati, nangis. Betul. Tapi lihat udah sebulan. Berapa banyak anak-anak yang lupa dengan kedua orang tuanya? Udah setahun. Berapa banyak anak-anak yang lupa dengan orang tuanya yang telah meninggal dunia? Saya tanya orang tua, kita pengen dikatakan mati, mampus apa meninggal? Maunya lebih meninggal, betul? Kalau orang tua kita pengen dikatakan meninggal, maka kita wajib sebagai anak yang masih hidup selalu mengingat daripada kedua orang tua kita. Bu, uang yang kita keluarkan untuk ini acara, ada yang nyumbang 5.000? Ada yang 10.000, ada yang 20.000, yang 30.000, yang 50.000, yang 100.000, yang 1 juta, yang 10 juta. Ada. Makanya karena kalau 1.000, 10.000 mah agak cukup buat ongkos kiainya pulang. Bu, itu uang yang kita sedekahkan untuk ini acara. Dengan barokah monsin tudurur hari ini, walaupun kita tidak punya doa khusus, tidak memiliki niat khusus untuk kedua orang tua kita, maka pahala yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan pada hari ini, walaupun cuma 5.000, walaupun cuma 10.000, maka hari ini juga langsung diberikan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Dan ternyata tidak cuma buat orang tua kita, sampai ke kakek kita, sampai ke buyut kita, 7 ke atas. Kalau kita yang memiliki mertua, maka pahala tersebut akan diberikan kepada mertua kita yang telah meninggal. Walaupun
orang tua kita, kakek kita tidak dikubur di wilayah kita ini. Bersyukur gak sedekah? Bersyukur gak? Bersyukur gak? Ada juga yang gak uang, tetapi yang pakai tenaga. Para warik, hari ini kalian repot, orang mau makan kalian kasih, orang pada kemakan, bahkan saya lihat mau makan, terkadang para wali orang lain pada kenyang dia mau lapar. Cuma bukan para wali yang di sini, kalau yang di sini pernah mau kenyang-kenyang itu budaknya. Kebanyakan para wali panitia peringatan PHBI terkadang tamu-tamu dijamu luar biasa, makanan dikasih, nyiapkan segala beseknya sekarang, tapi terkadang mereka sendiri gak kebagian. Sabar, walaupun kalian tidak kebagian, walaupun kalian lapar, walaupun kalian belum ngopi, bahkan beres acara, orang udah pada pulang, kalian masih pada capek, harus ngeberesin di tempat. Sabar. Kenapa? Karena pahala daripada jerih payah kalian akan diberikan kepada anak dan keluarga kalian, sampai kepada keluarga dan orang tua kita yang telah meninggal. Alhamdulillah. Makanya senyum terus, jangan mesem. Udah ngerokok belum? Para wali, udah ngerokok belum? Mana Kang Iman? Kasih Bang Iman, masuk-masuk seslop. Seslop cuma buat 10 orang. Waduh, Pak Kiai ada 20 orang para warinya, udah satu seslop bagi haram 20 orang. Jadi bagi-bagi, mudah-mudahan Bang Iman beserta keluarga besarnya nih yang disibukkan tempatnya ini, mudah-mudahan keluarga besar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya uang yang telah dikeluarkan hari ini, yakinlah bahwasanya insya Allah akan diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau orang tua. Saya enggak. Bu, sama anak saya enggak. Anak-anak saya enggak. Begitupun orang tua kita dulu punya kita. Di saat anak kita sakit kadang kecil, mencet-mencet mencari obatnya. Mereka pun sakit mencari obatnya. Tidak kita tahan-tahan. Tapi pertanyaan, kenapa ketika kita besar lupa sama orang tua kita? Betul? Awas, kita yang masih punya orang tua, kalian masih punya orang tua yang sudah tua, kalian jadikan raja mereka. Kalau kalian ingin dimuliakan oleh anak-anak kalian, oleh cucu-cucu kalian, maka muliakanlah orang-orang tua kalian. Kalau kalian mempermuliakan orang tua kalian, insya Allah entar anak cucu kalian pun akan memuliakan kita. Tapi kalau hari ini tidak kita memuliakan orang tua kita, maka besok kita punya anak, kita bakal punya cucu, maka anak dan cucu kita nanti pun akan ngelunjak dan meloncong kepada kita. Hati-hati. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berjalan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil, dari Masjidil Haram, di mana Masjidil Haram? Ada di Mekah, sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina, yang sekarang kalau ibu lihat berita sedang digempur oleh Zionis-Zionis Yahudi. Hati-hati, Masjidil Aqsa. Makanya ibu-ibu kalau hari ini enggak sedih dengan Masjidil Aqsa digempur sama orang Yahudi, maka berarti ibu tidak memiliki iman. Tapi walaupun kita tidak kesana, tapi kita sedih, kita gedek, kita laknat itu kelakuan orang-orang Yahudi. Maka insya Allah walaupun kita di kampung Citalahap, di daerah, di desa Malasari, maka insya Allah kita dikategorikan orang-orang yang beruntung. Saya tanya, Yahudi jahat gak Yahudi? Jawab yang kompak, Yahudi jahat gak? Jahat gak? Jahat gak? Biadab tidak? Teroris bukan? Teroris, penjahat perang. Kita doain biar daripada dibinasakan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan Palestina
diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika lagi jalan, di dalam kitab Dardir, kalau santri ngaji kitab Dardir itu atau kitab Qishatul Mi'raj, Rasulullah dihadap, dipanggil dari sebelah kanan. Ya Rasulullah, ada panggilan dari sebelah kanan. Rasulullah, jangankan berhenti, nengok aja kagak. Jalan terus. Langsung Rasulullah nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" "Ya Rasulullah, itu panggilan Nasrani. Kalau seandainya engkau berhenti dan kau menoleh, maka niscaya daripada umatmu akan menjadi mayoritas orang-orang kafir." Rasulullah tidak berhenti. Jalan lagi Rasulullah, sebelah kiri ada yang manggil. "Ya Rasulullah." Rasulullah jangankan berhenti, nengok aja enggak. Nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu siapa yang manggil?" "Ya Rasulullah, itu panggilan Yahudi. Kalau engkau nengok bahkan kau berhenti, nanti niscaya umatmu akan beragama Yahudi." Jalan lagi Rasulullah. Bu, Rasulullah di perjalanan Isra wal Mi'raj itu itibar buat kita banyak pelajaran. Di depan perjalanan Rasulullah dihadapin sama perempuan-perempuan tua. Ada perempuan tua make emas banyak banget. Make kalung-kalung emas, make gelang-gelang, gelang emas. Make apa namanya nih? Anting-antingnya terbuat dari emas. Dia berhenti. "Ya Rasulullah." Rasulullah lempeng wae. Ditanya, "Ya Jibril, itu siapa itu nenek-nenek jelek, nenek-nenek tua berpakaian emas?" "Ya Rasulullah, itu adalah dunia. Dunia yang sekarang ini umurnya udah tua, tetapi makin semakin tua dunia, maka nanti umatmu lebih condong kepada dunia. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kalau lemah mereka imannya, maka mereka akan terganggu dengan dunia." "Bo, jawab yang jujur. Woi, bapak-bapak, lu yang ngopi bae lu. Lu mau ngapain datang ke sini? Jawab yang kompak semuanya. Kalau kita disuruh milih, pengen jadi orang miskin apa pengen jadi orang kaya?" "Kaya." Yang kagak jawab gua doain disulan 4 biji di kepala, 8 di pantat. Jawab yang keempat. Kalau kita disuruh milih, milih kita jadi orang miskin apa jadi orang kaya? "Kaya." Ya kalau jawab gue doain deh. Jawab. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya? "Kaya." "Hah? Kaya." "Ya, kaya. Bener kata Rasulullah. Bahwa nanti di akhir zaman banyak orang disuruh milih dan mereka condong kepada dunia. Mereka malu jadi orang miskin, mereka bangga dengan orang kaya." Ya, tanya jawab. Kalian malu enggak dengan kemiskinan? "Malu." "Enggak?" "Enggak." "Malu enggak?" "Enggak." "Malu enggak?" "Enggak." "Betul." 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 Ini saya datang ke sini orang kaya orang miskin? "Miskin." "Miskin." "Lu pede banget jawab miskin." "Miskin apa kaya?" "Miskin." "Miskin apa kaya?" "Tahu enggak takaran miskin apa? Tahu enggak miskin kaya?" "Ya Allah ibu, itu dulu cakep-cakep banget ya Allah." Saya tanya, di rumah kerudung punya berapa? "Banyak." "Enggak kehitung. Ada berapa kerudung?" "Perkirakan, ada enggak di atas 30? "Ada." "Perempuan, kalau dia punya kerudung di atas 10 aja, 10
muri kaya. Apalagi lu pilih atas 30. Saya tanya, kalau habis mandi mau pergi kondangan, mau pergi pengajian, lu dandan apa kagak? Dandan. Pakai apaan? Ini bibir, pakai lipstik, kalau ke spidol. Jawab yang kompak. Pakai spidol, pakai lipstik. Pakai lip, lipstik. Saya tanya, lipstik bikin kita kenyang apa kagak? Untuk orang hidup harus makan lipstik atau harus makan beras? Lu punya duit, lu beli beras atau lu beli lipstik? Lah bener, kita udah beli beras, selanjutnya udah ada beras, punya duit, laki gajian, lu mikirin beras apa lu bikin lipstik? Emang orang sini saya kalah mulus kayak, orang sini cerdas-cerdas, ngajinya kayak Bahri sih dia. Cerdas-cerdas orang sini mah. Bu, bu, alhamdulillah hujan. Berarti ceramahnya dilanjut. Hujan. Emang gak apa-apa hujan? Ntar kehujanan? Hah? Gak apa-apa, gak apa-apa sini. Terus aku stop nih. Terus, benar. Panitia, ini udah hujan, lanjut apa terus? Panitia, tanya bapak-bapaknya, udah lu baik, gue gitu banget. Pak, udah hujan, stop apa jangan nih? Stop. Terima kasih. Usung stop. Terus sama stop. Terus, komitmen ya. Jangan bercanda. Pak, takaran orang miskin, itu dia butuh makan sehari 3 kali. Ternyata dia bisa memenuhi makannya cuman sehari 2 kali. Itu namanya kategori orang enggak punya kerudung. Kerudung cuma satu-satunya. Kagak bisa kebeli lipstick. Kagak punya handphone. Kagak punya motor. Kagak punya TV. Cuman beli beras-berasnya. Makan. Kagak pernah pakai sayur sop. Kagak pernah pakai sayur asam. Setiap hari cuman makan pakai nocol, garam lagi, garam lagi. Itu kategori orang miskin. Kalau kategori orang fakir, dia butuh makan sehari 3 kali, dia cuma dapat dalam kehidupannya itu usaha ikhtiar dia kerja setiap hari cuma mendapatkan makanan setengah piring. Bo, jawab yang kompak, hari ini orang Citarahap ada gak hari ini makan dapat sehari setengah piring? Gak. Hah? Gak. Lalu cuma garam dong, garam. Ada gak? Gak. Ada gak? Gak. Gak ada. Gak ada. Sekarang kalau orang Citarahap makan sehari berapa piring? Hah? Hah? 3 piring standar. Belum besek. Belum nyarap. Kalau orang Tangerang, mohon maaf, pagi makan bubur, belum dikatain makan. Makan Indomie udah 10 dus. Indomie udah 10 dus. Oh, udah cemilan makan lontong segala macam. Kalau orang sono, belum dikatain makan. Kenapa? Karena belum ketemu. Saya tanya, lontong dari mana asalnya? Gua ada, gua bingung juga sih. Kita ini orang kaya, kenapa kita merasa miskin? Mental kita yang miskin, hati kita yang miskin. Pelit, setan alas. Pelit, kalau buat urusan dunia kita rajin, kita berusaha keras. Giran buat sodako, masya Allah, koret pantat kuningan. Orang sono Citalahap, enggak. Jauh beda. Enggak beda. Ini membuktikan kalian ini kaya hati, amin. Kalau udah kaya hati, mohon maaf, mau dikasih sederhana, kita tetap kaya hati. Tidak mengeluh, dikasih kaya, kita tidak
sok? Saya tanya jawab. Di sini ada nggak orang kaya? Ada nggak? Ada. Banyak. Rata-rata yang setahu pengalaman ibu sombong nggak dia? Enggak. Jawab. Lu ada sombongnya kagak nih? Ini kayaknya ada dua kubu kayaknya nih. Jawab. Orang kaya di sini sombong apa kagak? Ada. Siapa yang mau? Mau masuk surga? Pegang ini. Kalau kalian berhadapan dengan orang kaya, rumah gede, mobil 18, motor 20, banyak, sombong, pelit. Kalau ada PHBI, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ada apa? Proposal Pak. Mau ngapain ini? Peringatan Isra wal Mi'raj. Terus? Ya ngomong ini Pak, biar Bapak bisa partisipasi sapi. Lu ngomong yang benar, partisipasi apa partisipasi sapi? Ya partisipasi sapi Pak, orang susah emang bingung orang susah. Terus mau ngapain? Betul dana Pak, berapa anggaran yang gitu? Hei orang susah. Kalau ente gak punya duit dan suka gelabuan, PHBI. Kalau ente ngomongin orang kaya yang begini, haram. Kalian hormatin, haram. Kalau sampai kita hormatin orang kaya yang seperti ini, maka sepertiga daripada agama telah hilang. Kalau ada ustaz-ustaz, kalau ada kiai-kiai, kalau ada santri-santri, mereka hormat kepada seseorang karena faktor kekayaannya, karena faktor kehebatannya, maka kalian alamat masuk ke dalam neraka. Haji Imbar, saya mau ke rumah beliau. Haji Imbar kaya apa miskin? Kaya. Kaya. Dia bayar belum? Weh, Haji Imbar. Haji Imbar. Rokok mil saya mau. Mil. Kalau play di sini enggak ada kayaknya. Mil. Beliau baik. Betul, suka bantu. Kalian wajib hormat. Siapapun, kalau seandainya diberikan anugerah kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia membantu masyarakat, dia membantu agama, suka menolong, haram hukumnya kalian dengki kepada orang kaya yang seperti itu. Gak boleh dengki, gak boleh iri, tidak boleh kepengen. Yang harus kalian pengenin, bagaimana gua jadi orang yang dermawan. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Saya jawab, tanya, jawab. Pengen jadi orang kaya, jadi orang miskin? Pengen jadi orang? Orang kaya alamat masuk surga di belakangan. Bu, pengen masuk ya? Pengen cepet-cepet atau pengen lama-lama? Pengen masuk surganya, langsung masuk surga, apa pengen nyungsep dulu ke neraka? Jawab. Hah? Pengen langsung masuk? Bu, mohon maaf. Ini mah kata Nabi, bukan kata saya. Orang kaya itu masuk surganya belakangan. Kita 500 tahun udah di surga, dia masih tanya. Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan para nabi yang lainnya yang miskin-miskin. Mohon maaf, para nabi yang lain sudah masuk ke dalam surga 500 juta tahun. Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi yang paling kaya, baru masuk ke dalam surga. Gua tanya sekarang lo, pengen jadi orang miskin, jadi orang kaya? Akhirnya. Lo, pengen jadi orang miskin atau orang kaya? Pengen jadi orang bermanfaat. Ada cerita begini, Kiai. Hei orang kaya, yang merasa orang kaya dengerin. Lo kaya kan tadi ngomong kaya, lo dengerin lo berarti. Ada dulu, ada orang kaya geblek.
Ada orang kaya? Belum. Geblek. Kalau geblek itu sih kalau geblek bodoh. Kalau bahasa cinta lahapnya apa? Koret. Hah? Bodoh, bodoh. Kalau bodoh itu kalau bahasa kitanya apa di sini apa? Bodoh. Hah? Bodoh. Hah? Bodoh. Ih lain nih, pans. Eh siapa? Pengantin karena bodoh. Polongo. Sepul. Paham gak? Blon. Itu bahasa kita. Ada orang kaya blon, goblok. Mohon maaf agak kasar. Tetapi uniknya nih orang bodoh. Dia agama gak ngerti. Gak ngerti dia mah. Tapi anehnya dia demen. Kalau ada orang ibadah dia demen. Ngelihat santri dia demen. Ngelihat kiai dia demen. Dia punya duit, dia punya duit. Dia punya duit. Dibangun itu masjid. Musala dibangun. Dia bantu pesantren. Kiai-kiai yang pada gering dikasih makan. Santri-santri yang pada butuh mandi kagak pakai sabun. Santri, Pak. Kenapa mereka pada buduk? Karena mandi gak pakai sabun. Kalaupun mereka harus mandi pakai sabun, sabunnya cap ekonomi. Saya tanya, Bu, ibu sabun ekonomi buat mandi atau buat nyuci? Hah? Kalau santri itu dipakai buat mandi. Bu, tahu Rinso? Tahu. Soklin? Tahu. Buat apaan? Dia buat nyampu. Tapi anehnya santri magetin. Walaupun pakai sabun ekonomi, walaupun nyampunya pakai Rinso. Kalau ibu kan Emeron. Mentok-mentok Sunsail. Kalau enggak Clear. Masih kurang pakai Trimbat. Masih kurang di bonding. Kagak sadar umur udah 90. Patah semut PA, PA. Serem, sekarang ada nenek-nenek umur 90, ente ngeliat santri, mang santri ngejawab. Ngeliat nenek-nenek tengah malam Jumat, lewat di situ. Lewat di pinggir hutan. Udah umur 90, kulit udah kayak jalanan sama. Jangankan kita, semut aja nyasar. Itu rambutnya di rebonding, dipanjangin begitu. Lu ngeliat dia kabur, lu deketin. Santri Pak, Bu, barokahnya luar biasa. Kita punya duit, kita kasih emang santri. Alhamdulillah, ada rezeki. Kalian beli sabun, jangan ekonomi. Sabunnya, untuk. Kalau tidak, Lip Boy. Kalian boleh beli sabun ekonomi, kalian buat nyuci sayur. Buat nyuci kain. Sampo Emeron. Pakai cuman sabun doang. Apalagi Bu, kalau punya nih duit kita pakai buat bantu dia di pesantrennya. La haula wala quwata illa billah. Ini kejadian. Ini orang kaya rajin ngebantu santri. Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka di hari kiamat, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, orang kaya lu ngaji kagak? Lo ngapain baik? Gue mau usaha aja sibuk saya. Lo punya duit kemana? Ibadah lo gak ngerti, kagak. Ngaji lo gak ngerti, kagak. Neraka. Nih santri jadi orang soleh. Nih santri jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Jadi kiai, jadi ulama. Hari kiamat ditanya. Merbuka Allahu Rabbi. Cuma tahu dia. Oh, ahli surga. Ditanya, Allah nanya kepada santri, hei ulama, ya, engkau hebat ibadahnya, alhamdulillah. Kau hebat istiqomah, kau berdakwah, alhamdulillah. Kenapa engkau bisa istiqomah, kau berdakwah, kau menyebarkan agama, dari mana asal kekuatanmu? Alhamdulillah ya Allah, hamba fokus beribadah, karena dunia hamba dibantu sama orang kaya. Orang kaya yang mana ya Allah? Orang kaya tuh yang barusan masuk ke dalam neraka. Dipanggil sama orang kaya. Ya Allah, hei orang kaya, sini lo.
baik lagi dia. Ini bener nih kiai, lu kenal? Kenal. Lu suka bantu dia? Tanya aja sendiri. Bantu gak? Bantu. Apa yang terjadi coba? Berarti dia menjadi kiai yang awalnya santri jadi kiai. Kau bantu dakwanya dengan kerja kerasmu sampai engkau tidak memiliki waktu untuk mengurusi agamamu. Betul ya Allah. Maka dengan barokah itu, maka kau hari ini wahai orang kaya, kau masuk surga bersama santri, bersama santri yang telah menjadi kiai, yang telah dia masuk ke dalam surga, maka kau masuk ke dalam surga. Saya tanya hari ini ada yang begitu orang kaya di sini? Hah? Orang kaya ada yang begitu di sini? Hah? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Hah? Orang kaya yang bantu kegiatan agama ada enggak? Ada. Ada enggak? Kalau ada orang kaya yang begini, pertahanin. Kenapa? Karena nanti dia akan mendapatkan daripada syafaat para santri yang dibantu. Dan para santri kalian, tolong yang benar-benar di dalam menuntut, menuntut ilmu. Bapak RT saya panggil ke sini. Loh, Bang Iman, Bang Iman, Bang Iman, Bang Iman, Pak Jimbar mana? Hei kalian para wali, kalian ibu-ibu yang betul sudah kok, mohon maaf, hari ini kalian semua yang hadir di sini, maka pahala yang paling besar didapatkan oleh Pak RT. Pak Jimbar, Miman, keluarga besar daripada Haji Rakin, hai ibu-ibu semuanya, santri, pahala yang paling besar adalah Pak RT. Kenapa? Karena ini wilayahnya. Tapi kalau seandainya ada maksiat di kampung ini, kalau ada maksiat, kalau ada nanggap dangdutan, nanggap player tancap, nancap sayur san segala macam, maka dosa yang nanggung RT. Ya, RT. Makanya saya senang tadi itu yang sambutan Pak calon lurah. Mudah-mudahan jadi, amin. Amin. Nah, ingetin, Bu. Bu, wilayah kita tergantung kita. Mohon maaf, Bu. Di sini gunung, di sono gunung. Kalau ini goyang, ini tinggal rebah. Ya, bacain sini dulur. Bacain dunia betul, kita cari dunia betul. Butuh dunia betul. Maka karena kita butuh dunia, Bu, jangan malu jadi orang miskin. Jangan. Tapi didik hati kita menjadi orang kaya. Mohon maaf, orang yang miskin hidupnya serba kekurangan. Mohon maaf, dia memiliki karomah. Orang yang sholat dalam keadaan miskin dengan orang yang sholat dalam keadaan kaya, maka lebih besar pahalanya orang yang sholat dalam keadaan miskin. Ibu zikir, baca Quran. Ibu baca Quran, orang kaya baca, baca Quran. Maka pahalanya lebih besar adalah pembacaan-bacaan Quran yang dibacakan oleh orang miskin. Loh, udah ya hujannya? Udah. Gak enak. Bapak-bapaknya gak dengerin. Ibu-ibu dengerin, bapak-bapaknya gak dengerin. Malah saya ceramah gak dengerin, buat apaan? Pak, Pak, Nyerdi capek kagak? Nyerdi capek enggak? Pak, Nyerdi capek enggak? Capek, Bu. Ya Allah, itu buat ibu. Kalau pengen rezeki jangan Bu yang kaya, yang barokah, Bu. Terima apa adanya, apa yang diberikan oleh suami kepada kita. Jangan sampai di akhir zaman kita sebagai orang-orang yang sesuai daripada perkataan Rasul, yaitu orang-orang yang pada mengejar dunia. Mohon maaf, sekarang orang lebih memilih kerja daripada sholat. Banyak betul orang rela kerja demi uang sampai mereka tidak sholat. Banyak tidak? Saya tanya, Bu, sholat tidak?
Sholat. Sholat kagak lo? Jawab yang kompak, sholat kagak? Johor sholat. Asar. Maghrib. Isya. Subuh. Sholat yakin. Anak sholat nggak anak? Anak sholat nggak? Suami. 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 Enggak. Dengerin. Isra wal Mi'raj endingnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Sidratul Muntaha, perintah kewajiban adalah sholat. Mohon maaf Bu, ada perkataan ahli tasawuf, rizki yang dihasilkan walaupun itu halal tapi dia tidak sholat, maka rizki itu haram. Ngurusin anak lu kagak sholat, busak. Rumah kita bukan karena bagusnya didatangi malaikat, bukan karena jeleknya malaikat tidak datang, tetapi sholat atau tidak rumah kita itu. Hati-hati Bu, jangan mau hidupin gaya kayak orang-orang kafir. Kita butuh dunia, betul, tapi jangan tinggalkan agama kita, jangan tinggalkan sholat kita. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Kalaupun kita kehilangan sholat, maka wajib-wajib kita kodoh Bu. Saya tanya, jawab yang kompak, ibu-ibu lakinya sholat enggak? Tanya. Tanya. Pak, istri sering meninggal sholatnya istri. Nih istri daripada koruptor, lebih banyakkan dia korupsinya ke Allah. Kalau mereka datang bulan, cek. Makanya suami wajib ngaji fikih tentang masalah head. Perempuan tuh terkadang, mohon maaf, kalau beres head, mereka kagak langsung sholat. Mereka bilang bahwa masih kot, belum man. Padahal headnya sudah berhenti. Ini mah kelakuan orang-orang kota, tapi diikutin sama orang Citalahan. Ya Allah ya Karim, kalau artis pantas mereka hidup kaya, nggak sholat pantas, di dunia seneng, di akhirat mereka ke neraka. Lah kalau kita hidup udah miskin, hidup udah susah, kesono kita bakal nyungsep ke neraka rugi dua belas. Ya Allah ya Karim, ya dalam peringatan Maulid ini, yuk mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingetin orang tua kita ya, ya Allah Bu, kita gak sholat, anak gak sholat, itu bapak kita yang udah meninggal, melihat kita nangis. Ya Allah, pantesan gue disiksa, ternyata anak gue pernah gak sholat. Duit banyak banget juga, mohon maaf, gak berlaku Bu. Sholat, jangan dilepas sholat. Gue susah biarin gue mah. Yang penting gue sholat, ke anak-anak kita bilangin. Tom, Neng, biarin kita orang susah, tapi jangan tinggal sholat. Bang, abang bekerja dimanapun gak apa-apa bang. Walaupun gaji abang kecil, gak apa-apa bang. Yang penting abang sholat. Jangan sampai bang, abang sibuk kerja, nyari duit buat saya, buat anak bang. Sampai abang ninggalin sholat bang, ya Allah. Kenapa Neng? Saya bang kena dosanya bang. Dosa. Nabi yang paling miskin nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Dipanggil nanti di hari kiamat orang-orang yang gak sholat. Hai ibu Markona, panggil kamu. Kenapa kau tidak sholat? Suami saya gak ngajarin. Siapa suamimu? Kak Maman. Mana si Maman? Panggil. Ada yang namanya Maman? Ada. Mohon maaf. Man, sini. Ada apa? Lu sholat? Kagak. Kenapa? Ya Allah, saya miskin. Susah, boro-boro mau sholat ya Allah. Mikir nyari duit ya Allah. Sibuk kerja ya Allah. Buat apa? Buat nafkahin anak istri ya Allah. Hei Maman, sini loh.
dipanggil Nabi Isa alaihissalam, gua tanya, man, lu sama Nabi Isa miskinan mana? Dipanggil Nabi Isa alaihissalam, hei kalian, lihatlah kalian Nabi Isa, dipanggil Nabi Isa, bu, Nabi Isa, mohon maaf, jangankan rumah bagus, rumah pupuk aja Nabi Isa gak punya. Kita di rumah punya bantal guling, berapa bantal guling? Serumah. Bantal guling atau bantal guling? Rata-rata lebih daripada 4, betul? Punya spray bagus, betul? Tempat tidur bagus, betul? Punya selimut, betul? Nabi Isa alaihissalam, jangankan rumah, jangankan tempat tidur, bantal aja kagak punya. Nabi Isa tidur cuma ke batu, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam tidur nggak boleh, miskin semiskin-miskinnya. Makanya kalau kita tidak sholat karena kita ngaku orang miskin, ya Ustaz, buat apa saya sholat? Miskin, enak orang-orang pada sholat, dia pada kaya. Saya udah sholat kagak miskin, saya udah sholat kagak kaya-kaya, saya udah sholat bangkrut mulu usaha. Kalau ada orang cinta lahap yang begini, ini orang bakal masuk neraka duluan yang begini. Jangan, jangan, bukan karena miskin, bukan. Orang sholat itu bukan buat kaya, tapi buat pengabdian kepada Allah Subhanahu. Siapa Nabi yang paling miskin? Nabi Isa. Kita sama Nabi Isa kayaan siapa? Kayaan kita. Nabi Isa itu gak punya dapur, kita mah masih punya. Oh, Nabi Isa gak punya stok makanan, kita mah banyak stok makanan. Bapak-bapak dengerin lo, woi bapak-bapak, jangan gaya-gayaan lo sok nyari duit, sok lo dari nafkah sampai lo ninggalin sholat. Ibu-ibu mohon maaf, bu, hati-hati suami yang begini. Kalau suami udah berani ninggalin sholat, ibu bakal ditinggalin. Makanya kalau doain suami, ya Allah, jadikanlah suami saya orang kaya. Jangan. Kalau suami lu kaya, lu bakal ditinggalin. Karena model lu kagak pantas untuk orang kaya. Muka lu kagak cocok sama duit yang banyak. Paham kira-kira? Tapi kalau seandainya suami kita bertakwa kepada Allah, mau dia miskin, mau dia sukses, mau dia tidak sukses, mau dia jadi orang hebat, tetap dia tidak akan pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun akan sayang kepada kita sebagai seorang paham kira-kira. Yang kedua, orang kaya. Ada orang kaya dipanggil, banyak gak orang kaya gak sholat? Orang kaya banyak gak orang gak sholat? Banyak gak? Banyak. Ditanya orang kaya, kenapa gak sholat? Waduh, sibuk. Sibuk apa? Ngitung duit, betul. Sibuk ngurusin perusahaan, betul. Haji Mbar, dengan Jembar. Jembar, Jembar, sholat kagak itu dia? Eh, Mang Iman, sholat kagak? Awas gara-gara musuh cabai wae kagak sholat-sholat. Ntar keuruk, jadi ntar jadi sinetron Indosiar. Orang keuruk siapa? Karena ninggal, ninggal sholat. Ada orang kaya, ada orang kaya, dia gak sholat karena alasan sibuk ngurusin perusahaan, sibuk ngurusin bisnis, sibuk ngurusin duit, sampai tidak sholat. Hati-hati orang kaya, kau akan dihadapkan dengan Nabi Sulaiman. Mohon maaf saya tanya, di sini ada gak orang kaya yang tiang rumahnya dari emas? Ada gak? Orang paling kaya rumahnya terbuat dari emas, ada gak? Hah? Keramiknya dari emas, ada gak? Tidak ada. Nabi Sulaiman rumahnya dari emas, intan permata, tapi dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap sholat. Kita lagu-laguan belum kaya aja udah berani ninggal sholat, kita siapa kita aja? Dan kira-kira, hati-hati bo, hati-hati. Ada lagi perempuan so cantik, perempuan so cantik, nggak mau sholat, yeay.
tapir. So cantik bagaimana? Berapa banyak orang pas hajatan pesta? Dari pagi udah dandan, betul belum? Betul betul. Dari pagi udah dandan, gue gaya. Tukang rias udah datang. Alis yang tanya lurus jadi bengkok. Dikerok tuh artis itu tuh alis. Dikerok. Sombong. Dipanggil tuh tata rias. Wah gaya. Wah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue deh. Ajan Joh. Johor. Udah apa belum ini? Udah belum? Lanjut jangan nih. Udah mau Johor? Hah? Johoran ntar aja ya, bisa acara ya? Ya? Janji kagak nih? Janji sholat ya? Janji sholat? Awas kalau kagak sholat gue yang dosa masalah ntar lu. Gara-gara lu gue yang, gara-gara lu kagak sholat gue yang tanggung jawabnya awal. Perempuan sekarang makanya saya pesen Kiai Bahri, tokoh masyarakat Pak RT, ente yang bakal dapet dosa ya teh. Ada satu warga dia kagak sholat, ngadain pesta, ngadain hajatan, wow pakai make up rapi, waktunya sholat ditanya, mama kok nggak sholat? Kamu bisa ngomong sholat, nanti make up bak mama nih make up mahal, sanggul udah kenyi blorong. Wake kebaya jalan begini kerang head. Ada nggak orang sini? Nggak ada. Orang sono. Kayak putri keraton jalan. Kalau duduk begini duduk, makan siapin. Nasi nyangkut di bibir, ada kosmetik, lapin ke tisu. Padahal biasanya kalau begini, so cantik. Alis kemedi. Serem. Kalau kalian perempuan, kalian dandan, hati-hati kalian. Kalian pakai jilbab, hati-hati. Jangan kalian beli jilbab sakaratul maut. Tahu gak jilbab sakaratul maut? Jilbab-jilbab artis panjang 4 meter maka lilit. Makanya sampai sejam ujungnya naik sedikit, ditaruhin di sini, ditaruhin bros pengalaman tahu. Hati-hati mama gak sholat. Ya Allah, bagaimana mau sholat? Ini mukena panjang banget susah dibukanya. Maka ini mukena akan membawa kita ke neraka. Lipstick akan membawa kita ke neraka. Makanya sekarang banyak orang hajatan tidak barokah. Mereka nikahin anak, mereka nyunatin anak, tidak barokah. Kenapa? Karena mereka tidak sholat. Dan semua dosa kalian ditanggung sama RT. Lah terus kata Pak RT, Kiai bagaimana saya? RT NT harus kontrol. Kalau ada orang mau pesta, mau ada apa ini? Mau ada pesta Pak RT? Oh, ada tukang rias ya? Ada, gue liatin. Tonton, kalau dia rias, Pak RT tonton. Jangan tebal-tebal. Asal, dah cukup. Banyak Pak RT kenapa dilarang kami kosmetik kan belum gini. Lu tak kagak sok gue nanggung dosanya. Dasar dosa gue udah banyak banget. Kebanyakan aparatur pemerintah matinya suul khotimah. Dibandingkan kita rakyat, aparat-aparat pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden yang hari ini mereka berebutan untuk mendapatkan itu, maka mereka semuanya lebih dahulu masuk ke dalam nerakanya daripada kita. Sayang.
Capek gua. Boleh minum gak? Istri gak ikut. Ya gak apa-apa, minum susu di sini dulu. Mudah-mudahan tadi rumah minum susu beneran. Ini susu kan susu sapi. Bener? Saya kalau minum susu sapi suka lapar. Tapi kalau minum susu asli suka kenyang. Kalau minum susu sapi suka lemes. Tapi kalau minum susu asli suka. Makanya bapak-bapak, kalau stamina kalian mau jos, jangan kebanyakan minum susu sapi. Minumlah kalian susu asli. Ibu-ibu, kalau suami kalian mau keren, mau hebat, mau kuat mental, jangan suka dikasih susu sapi. Kasih susu murni. Kenapa, Bu? Beda. Waduh, Ustaz, Kiai, udah gak ada isinya. Walaupun gak ada isinya, minimal buat main-mainin. Bu, jawab yang jujur. Hari ini ada gak orang di kampung ini? Siapa kemok sekelas Kiainya? Ada gak di sini orang yang sehari semalam sholat 1000 rokaat? Santri, ada gak yang pernah sholat 1000 rokaat? Nah, Ustaz, baru-baru 1000 rokaat. Ustaz, baru-baru sholat sunnah. Johor aja kesialan dulu kita. Subuh aja subuh, kita lewat dulu subuh. Betul? Mau gak saya kasih amalan? Mau? Betul? Nah, dengerin. Entar pulang, walaupun kita di rumah banyak masalah, banyak hutang, banyak urusan, walaupun repot banget ngurusin anak, jangan tinggalkan bercanda sama suami. Seorang istri dan suami yang dia bercanda di rumah tangganya selama 1 jam, maka lebih bagus, lebih abdul daripada dia sholat 1000 rakaat. Mantap. Makanya hari ini yang masih gondok-gondokan sama laki, yang lagi marah-marahan, yeay, malampir. Jangan. Kenapa pahala kita ada di situ semua? Ya Allah, ya Rabbi, apalagi di Cita Lahab, ya Allah, suasananya dingin. Mohon maaf, mandi junub di air yang dingin, maka pahalanya lebih bagus daripada orang yang mati di dalam peperangan fisabilillah. Kalau kita sama laki sekarang pada berantem, dari mana kita bisa bercanda? Betul? Betul? Ah, Ustaz, laki saya kaku. Lah, Ustaz, kiai saya mau parku. Kalau dia kaku, kayak kanebo kering, kalian yang ngelemesin. Kanebo kering, bisa gak jadi empuk? Apain? Airin. Suami pakarku, kaku, airin. Lah bujuk lah bener. Airin kanebo. Kalau udah apa itu bahasa dibasahin, yang tadinya kaku dipasukin ke air, jadinya empuk lembut. Betul. Diperes airnya, bisa buat apaan? Ngelap motor, ngelap kaca, ngelap mobil, ngelap muka. Gituin suami. Tidak boleh istri menunggu suami, enggak boleh. Istri yang wajib duluan menghibur suami. Paham kira-kira? Sayang sama laki, sayang? Sayang sama laki? Lu jawabnya kayak ragu-ragu. Sayang sama laki? Sayang sama laki? Suami kita ngeselin, sayang enggak? Suami kita kaku, ngesel-ngesel. Mukanya muka orang demam sama lakinya nih orang. Lu kayaknya punya masalah sama laki lu ya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan barokah sirkudur, ya Allah angkat segala kesan, amin. Ditumbuhkan lagi rasa cinta dan mahabbah, amin. Dan mudah-mudahan jadikan rumah tangga sakinah wa tawarohmah, amin ya Rabbal. Ya
kasihan laki kita ya Allah. Bu, tahu nggak? Laki kita kerja di kantor, itu kita itu dia diomeli kita nggak tahu. Kadang gua mohon maaf di kantornya, di kerjaan dikoblok-koblokin sama bos, dikoblok-koblokin, ditolol-tololin. Tapi laki kita diem, ya bos, ya bos, ya bos, maafin bos, dasar kamu bodoh, ya bos, maaf bos, gua pecat sekalian bos, jangan bos. Demi siapa? Anak istri, lah lu lagi dasar suami di kerjaannya masalah, lu tambahin masalah neraka buat dia. Wah, kasian banget bang, ya Allah, mulai jadi ojek, ya Allah, kasian banget. Yang jadi Grab itu untung sih mah nggak ada Grab, ada nggak Grab di sini? Nggak ada, bersyukur di sini mah. Jangan ya, suami kita jangan. Nah, jadi dalam posisi tersebut, hati-hati dalam bermake up. Dan mohon maaf, PRT, alas kenal lo. Teh, panggil. Kenapa lu gak sholat? Waduh, ya Allah. Sibuk, ya Allah. Ngapain? Ngurus kakak warga. Wede. Ngurus KTP. Ngurus TPS. Karena bentar lagi pencoblosan. Pemilihan umum. Wede, gaya, RT. So sibuk. Apa kata Allah? Didatangkan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bukan cuma sekelas Nabi, tapi dia adalah raja. Dia adalah orang yang luar biasa sebagai seorang raja. Tapi lihat Nabi Daud alaihissalam, walaupun dia jadi seorang raja, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah meninggalkan berdakwah. Makanya RT, mohon maaf, banyak orang salah paham bahwa tugas dakwah dibilang urusan kiai. Mohon maaf, bukan. Urusan dakwah, urusan ngaji, ngajak orang ngaji, urusan RT. Kalau ada warga yang kagak ngaji, ada warga yang kagak mau taklim, maka dosanya yang nanggung RT. Ada warga konsumsi narkoba, ada warga ngejablay, ada warga tawuran, ada warga udah gede, udah balik, perempuan kagak pakai jilbab, maka dosanya yang nanggung. Ada musola ngadain acara, duitnya kurang, batal itu acara karena tertunda, duitnya kurang, maka yang nanggung masanya RT. Ada warga kenal Tuhan, tidak tahu sifat 20, tidak tahu hukum tajwid, tidak baca, tidak tahu tentang Al-Quran, tidak tahu hukum sholat, hukum wudu, yang nanggung dosanya. Terjadi gempa bumi, terjadi longsor, Jalan Cinta Lahap menuju Bogor tertutup. Akses susah. Karena jalanan terjadi gempa. Maka penyebab daripada semua itu adalah RT. Lah, kata Pak RT, enak banget. Kok saya terus lu dosa lu diangkat lagi dikasih ke RW. Semua dosa RT, dosa warga, dosa RW dikasih semua ke lurah. Berperangkat rakak semuanya.
Jadi bareng-bareng ntar RT, RW, lurah, neraka bareng-bareng main kartu. Jadi, tapi kalau seandainya masyarakat di Citalahab warganya doyan ngaji, rajin bersedekah, mereka peduli kepada agama, mereka hormat, menjaga akhlak, maka pahala terbesar akan diberikan kepada RT. Paham kira-kira? Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya. Sekarang orang banyak mau jadi presiden, betul? Betul. Betul tadi kata Pak calon lurah. Jangan milih karena duit. Jangan milih karena duit, Bu. Jawab yang jujur. Kalian kalau ngeliat Jablay, gedeg apa senang? Tahu enggak Jablay? Hah? Perek. Tahu enggak perek? Itu perempuan-perempuan di jalanan yang dikasih duit 10.000, 30.000, 50.000 dibawa sama om-om. Tahu enggak? Yang suka ada di warung-warung bangunan, tahu? Tahu enggak? Kalau kita gedek benci sama dia, ngap dia hina. Kalau bahasa kita nyapa, Ustaz? Di sini. Kalau Jablay bahasa kita nyapa? Oke. Okay. Hah? Sengseong. 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 Tahu Sengseong? Sengseong. Wanita tengah malam. Apa namanya? Kupu-kupu malam. Itu lewat lu. Ustaz nenek gak tahu di zaman Ariel kayaknya dulu ini. Kalau di wilayah kita ada sengseong, ada kupu-kupu malam, saya tanya, kita ngeliat sama dia senang benci? Benci, tapi ingat, kalau kalian milih calon presiden, milih anggota DPR, karena duit, gua dibayar, gua pilih. Gua kagak dibayar, gua kagak pilih. Walaupun ibu doyan ngaji, walaupun ibu doyan sholat, doyan zikir, doyan puasa, maka martabat ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada sengseong atau kupu-kupu malam. Jadi jangan salahkan orang kalau ibu nanti dipanggil Jablay. Paham kira-kira? Hah? 250.000 gede apa kecil? Kecil. Beli makeup ikuti ibu pakai tuh. Harganya berapa? Hah? 50.000? Hah? 15.000 gak apa-apa jujur. Saya tanya, itu hah, kalau 15.000 itu kau beli apa aja? Satu, lipen. Kedua, lipen doang. 5 tahun habis gak? 5 tahun? Hah? Habis. La haula wala quwata illa billah. Setahun ada berapa sekarang? Dalam setahun ada berapa hari? 360 hari. 360 hari dikali 5 berapa? Yang sekolah. Yang pada tahu Andre, lu belum anjir. 360 kali 5 berapa? Ustaz, anjing bareng deh yang biasa gitu doyan duit, dengan doyan duit. Berapa itu? 360 kali 5 berapa? Hah? Berapa? 1.850.000 dibagi 1.800 hari. Pertanyaan saya, berapa seharinya? 50.000 dibagi 1.800 berapa hasilnya? Kalkulator. Saya tungguin. Jawab, berapa? Hah? 200 perak. Saya tanya, garam sekarang satu udah berapa? Hah? La haula quwata illa billah. Suara lebih murah daripada garam. Blon. Jangan mau. Kalau caleg ngasih, terima.
kalau pas memang kita dukungannya, ya sekalian gua mah nyoblos lu bukan karena duit, lillahi ta'ala, karena gua percaya lu orang amanah, gua dikasih duit, alhamdulillah. Paham kira-kira? Kalau begitu bagaimana duitnya halal? Paham kira-kira? Ah, paham? Jangan mau kalau misalkan yang tidak sesuai dikasih duit sekian, jangan mau. Jangan mau. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya tutup, mohon maaf. Ini pengajian keluarga besar Bapak Haji Raki. Ini bukan mau mempromosiin, bukan. Kalian harus dengar. Orang tua kita yang sudah meninggal itu sangat bangga kalau ada anak-anaknya yang menjalin hubungan silaturahim. Awas. Menjalin silaturahim kalau make dunia enggak bakal lama. Tetapi silaturahim dia akan kuat, dia akan kokoh kalau hubungannya karena agama. Nih ibu-ibu, kumpulin setiap bulan anak-anak, yasinan, tahlilan, baca maulidan, kumpulin, itu bikin orang tua seneng. Malam Jumat keluarga kecil kumpulin, kirim doa buat orang tua. Jangan lupain orang tua kita. Kalau seandainya kita sayang dengan orang tua kita, maka yang paling diharapkan oleh mereka adalah pengiriman doa dari kita, Bu. Bukan duit kita, bukan. Kita berkeluarga, bertetangga, tolong. Ini acara-acara ini harus dijadikan sebagai wasilah bagaimana memotivasi kita agar lebih erat hubungan persaudaraan. Saya tanya, ini kampung-kampung kita apa punya Pak RT? Ini kampung Citalahap punya siapa? Kita apa Pak RT? Kita, betul? Maka jaga persatuan. Jaga persatuan. Jaga persatuan ini kampung. Jangan kayak orang-orang kota. Hidupnya mereka nafsi-nafsi. Mereka hidupnya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mereka menuhankan harta. Kita gak boleh orang kampung mah, gak boleh, jangan mau. Kita gak mau, jangan. Kita butuh duit, betul, buat ibadah. Kita buat berbagi, buat sedekah, buat makan. Jangan ikutin gaya-gaya orang kota. Kalau kita sayang sama keluarga, sayang sama kampung, jagain ini persatuan. Uang yang kita kasih untuk ini acara, insya Allah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buat anak-anak muda saya pesan, di Citalahap, tolong kalian jangan mau ikut-ikutan kayak orang kota. Orang kota hidupnya walaupun punya duit, hidupnya susah. Di sini kalian walaupun duit kalian kurang, tapi apa aja enak, betul? Cabai banyak enggak cabai? Cabai banyak enggak? Terong-terong. Tomat-tomat. Banyak enggak? Sayur-sayuran banyak enggak? Beli apa gratis? Beli apa gratis? Hah? Beli murah apa mahal? Murah. Bu, hari ini satu tomat di daerah kota itu 2.000. Satu. Cabe beli 20.000 itu cuma Kenapa? Karena susah di sana pasokan makanan. Makanan yang ada di kota bersumber dari desa. Saya ngobrol dikit sama anaknya Bang Haji Mbai. Mohon maaf bukan promosiin anak-anak muda. Kalian jagain ini kampung. Jagain ini kampung, jagain ini desa. Kalian bercocok tanam. Kenapa? Hari ini krisis pangan. Makanan di kota itu dari kampung. Orang kampung semuanya mulia. Orang kota bisa hidup sana wasilah orang-orang kampung yang bercocok tanam. Ini wilayah Citalahap subur. Jagain semuanya, amin. Kalian jangan pernah malu jadi orang kampung, jangan. Kenapa? Karena kemuliaan kita dihitung dari takwa kita. Orang kota cuma lagunya doang sebakul. Orang kota cuma menang gaya doang. Tidak ada kualitasnya. Bukan saya menjelekkan orang kota, bukan. Tetapi generasi muda daripada orang-orang kota, mereka kebanyakan merusak generasi-generasi orang tuanya. Kalian yang merasa cinta kepada kampung halaman kita, jangan tinggalkan warisan orang-orang tua kalian. Orang tua kalian petani,
maka kalian harus teruskan itu pertaniannya. Jangan kalian tergoda dengan kehidupan orang-orang kota. Bohong. Kalau di kota itu membahagiakan, bohong. Itu cuma sinetron. Bohong. Susah hidup di sana itu. Yang paling enak hidup itu seperti orang kampung. Nyaman hidupnya. Tidak pernah kekurangan apapun karena barokah. Kenapa? Karena hidupnya selalu berpatokan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu. Katanya punya anak apalagi yang gak lulus sekolah, yang gak lulus SD segala macam, jangan coba-coba ke kota, jangan. Jagain ini kampung. Di kampung kita ini kita perlu bangga jadi orang-orang kota desa. Saya santri, zaman saya santri selalu bantu guru saya. Itu namanya ngoyos. Nandur, manen padi, ngegiling padi, kita bangga menjadi itu. Kenapa? Karena itulah sumber daripada kehidupan orang-orang yang ada di kota itu. Paham kira-kira? Jadi kita wajib bangga jadi orang-orang kampung. Kita wajib bangga menjadi orang-orang Citalahab. Jangan pernah kalian tergoda, apalagi yang perempuan-perempuannya. Jangan tergoda kalian dengan kehidupan orang-orang kota. Kenapa? Karena kejauh kehidupan orang-orang kota, jauh daripada kehebatan akhlak, jauh daripada kehebatan Islam. Mereka selama ini tertipu dengan gaya orang-orang yang bersifat mereka ini adalah orang-orang kafir. Mereka menghidupi gaya-gaya artis. Mereka tidak mencontoh daripada gaya-gaya para ulama. Hanya orang-orang kampung, orang-orang desa yang saya lihat kehidupannya, melihat dan mengikuti gaya kehidupan para ulama. Inilah yang kehidupan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita hidup di kampung, jauh dari perkotaan, tapi kebahagiaan kita melebihi kebahagiaan daripada orang-orang kota. Alhamdulillah. Siap ngaji kalau begitu? Siap ngaji? Siap tolong menolong? Siap jagain kampung? Siap bersatu? Sekarang malu ngaji orang miskin? Kalau belum punya rezeki banyak, iri apa enggak sama tetangga? Sama orang yang udah kaya, iri apa enggak? Kita wajib doa. Doain. Kenapa? Karena dengan doa itu kita akan diberikan kekayaan hati oleh Allah Subhanahu. Saya tanya, yang bikin kita mulia di hadapan Allah, kekayaan apa ketakwaan? Kekayaan apa ketakwaan? Kemiskinan apa ketakwaan? Kebodohan apa ketakwaan? Kealiman apa ketakwaan? Jabatan apa ketakwaan? Ternyata semuanya adalah takwa. Makanya oleh karena itu, mudah-mudahan latar belakang kehidupan di Citalahab yang beraneka ragam ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT kita doain biar barokah, amin. Umur panjang dan mudah-mudahan selalu bisa menjaga warganya, menjadi RT yang amanah, menjadi RW yang amanah, dan mudah-mudahan lurah kita pun lurah yang amanah. Dan mudah-mudahan ingat sopan santun kalian kepada santri. Saya pesan, kalian wajib sopan santun kepada santri, kepada kiai. Kalau kalian hormat kepada saya, maka kalian harus lebih hormat kepada kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ada di kampung ini. Bohong. Kalau kalian hormat kepada saya, kalian memuliakan saya, tapi kalian tidak hormat kepada santri dan kepada kiai-kiai yang ada di kampung. Kalau kalian hormat kepada saya, kalau kalian memuji kepada saya, maka kalian wajib menjaga ustaz-ustaz, kiai-kiai yang ada di kampung. Kenapa? Karena kiai-kiai yang ada di kampung lah, para santri lah, para ustaz lah yang selama ini menjaga daripada kebarokahan ini kampung. Paham? 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 Sayang gak sama kiai-kiai kampung? Sayang tidak? Hormat tidak? Sama santri hormat tidak? Sayang tidak? Saya tanya, kalau punya rezeki sama santri berbagi apa jangan? Berbagi apa jangan? Berbagi bu, walaupun kita cuma mohon maaf ya, bisa ngasih sabun barokah. Jangan, kita hidup bakalan mati. Orang mati meninggalkan nama, nama tersebut baik nama baik ataupun nama jelek. Mudah-mudahan ini kampung ya ustaz ya kiai ya, mudah-mudahan jadikan kampung yang benar-benar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini kampung, terutama keluarga besar dari Citalahab di sini, keluarga besar daripada Kang Iman, keluarga besar daripada Haji Mbar, mudah-mudahan semuanya, Bapak RT semuanya, hidup rukun dengan penuh barokah. Mudah-mudahan kita hidup saling berdampingan. Jangan kita merasa mulia dengan harta. Jangan pernah merasa mulia
mulia dengan jabatan. Orang yang merasa kaya, orang yang merasa mulia dengan kekayaan dan jabatan, maka dia adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hormati orang jangan karena kekayaannya, jangan karena jabatannya, tapi hormati orang karena keimanan dan karena kesolehannya. Maka itulah orang-orang yang benar-benar diberikan keimanan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Sallallahu salam Allah Rasulullah, salam Allah Habibullah, sallallahu salam suruh itu sebelum istintuduror nggak boleh di ngerokok. Rasulullah setiap kita mulai tawasul itu Rasulullah sudah hadir, itu kehebatan istintuduror. Dan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ini adalah waliullah, dia adalah menteri keuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bisa di kampung ini Pak Kiai dan ibu-ibu wajib kalau bisa baca minimal sebulan sekali rumah kita dibacain dunia, walaupun sendiri ataupun sama anak keluarga. Lebih bagus lagi nanti di kampung Citalahap ini kalau bisa dengan para santri, para kiai yang ada di sini mulai baca Sintudurur, biar ini kampung senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarin kampung lain terjadi gempa, mudah-mudahan di Citalahap kagak, amin. Biarin di sana banyak bencana, yang penting di Citalahap jangan, amin. Biarin di wilayah lain kesusahan, tetapi mudah-mudahan di Citalahap selalu dengan kemakmuran, amin. Biarin di sana penuh dengan perselisihan, mudah-mudahan di Citalahap penuh dengan persaudaraan, amin. Itu barokah daripada Maulid Sintudurur. Hari ini saya ijazahkan secara umum, kalian nanti bicara ya, ketika saya udah bicara kalian bicara qabil tuh ya. Paham? Salatul mustaqim, salatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
seperti saya, bismillahirrahmanirrahim, seperti saya telah mendapatkan ijazah daripada orang yang telah mengijazahkan Morsim Tudur kepada saya, maka hari ini saya ijazahkan Sim Tuduror kepada kalian semua sama seperti orang yang telah mengijazahkan Sim Tuduror kepada saya. Jawab qabil tu. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Jadi jajain santri ya, nanti kalau masyarakat nanti pegangan santri, ini harus pegangan santri. Nah terus gak boleh dilengkap-lengkap, baca semuanya ya. Jadi dari mulai pasal 1 sampai 7, kemudian setelah Fahal Qiyam baca pasal 8, jangan sekali kasih pasal 8 gak dibaca, gak boleh. Harus dibaca, itu jantungnya Sim Tuduror, itu hatinya Sim Tuduror. Kalau pasal 8 kita gak baca dari awal sampai Fahal Qiyam kita baca, Habib Ali gak redo. Setelah pasal 8 boleh loncat pasal 9, 10, 11, 12, 13, loncatin langsung baca pasal 14, kemudian baru doa. Sair-sairan boleh, selang-seling boleh, tapi yang penting tadi pasal 1 sampai 7, 8, 14 jangan sampai gak dibaca. Kalau dari 9 sampai 13 gak apa-apa, gak dibaca juga. Dan ibu-ibu mohon maaf, saya hanya bisa saya ceramah sebentar saja, cuma buat sekarang ini, artinya tidak bisa lagi saya panjang lebar karena udah lelah banget. Karena dari jam 8 saya tadi baca maulid, dari jam 8 ya sama 9 ini ya. Nah itu udah berapa jam saya ngomong, udah hampir 3 jam setengah saya ngomong ini. Coba ibu hitung-hitung dah, dari macam tadi saya kosidah segala macam itu sampai ini sekarang nih udah hampir 3 jam lebih saya ngomong ini. Ya mudah-mudahan ya dimaafin, amin. Dimaafin tidak? Saya bercanda agak kasar ngomong, dimaafin tidak? Insya Allah tadi masih bercanda, hanya ingin mempertegas bahwa itu hubungan emosional rasa cinta saya kepada masyarakat sini, kepada kiai-kiai, kepada Bapak RT, kepada para tokoh-tokoh masyarakat sini. Sedikit pun tidak ada saya bermaksud untuk merendahkan, mengejek, tidak ada. Tapi semata-mata itu adalah rasa cinta kita kepada saling sesama umat Islam. Dimaafin tidak? Maafin tidak? Nah mudah-mudahan semuanya diberkati Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.